7 game MMORPG terbaik Android 2023 dan ada yang menghasilkan uang. Halo guys, kembali lagi dengan Mr. Cuan di Koinspirasi Digital. Cuan, 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 cuan. Di sini sekarang ada banyak sekali game MMORPG yang baru dirilis atau akan dirilis di Indonesia. Oleh karena itu, agar kalian para subscriber Koinspirasi Digital enggak ketinggalan game-game terbaru, maka hari ini kami akan memberikan beberapa informasi tentang game tersebut. Ada yang ngasilin uang, ada juga yang tidak menghasilkan uang. Karena Koinspirasi Digital akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game, khususnya game penghasil uang guys. Nah, ini dia 7 game MMORPG terbaik Android versi Koinspirasi Digital di tahun 2023 dan menghasilkan uang. Avatar. Jika kamu mencari game MMORPG open world yang memiliki tema klasik dengan game sebelumnya, maka sepertinya kamu layak untuk mencoba memainkan game kali ini. Avatar yang baru saja dirilis di pertengahan bulan Januari, jadi masih sangat fresh untuk kalian mainkan guys. Game kali ini juga mengusung tema RMT di dalamnya, jadi kamu bisa memainkan game sambil menghasilkan uang. Dan kerennya lagi adalah Avatar yang bisa dimainkan di PC maupun di mobile Android guys. Di dalam game kamu bisa menemukan berbagai macam feature yang pastinya bakalan selalu ada pada game MMORPG, di mana kamu bisa VVV, jual beli item, dan masih banyak lagi guys. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menyelesaikan boss battle dan mengumpulkan item yang akan berguna untuk memperkuat karakter kamu dan menaikkan levelnya. Ragnarok Origin. Ragnarok Origin merupakan game MMORPG yang diadaptasi dari game Ragnarok PC dan salah satu dari sekian banyaknya game Ragnarok Mobile yang ada sekarang. Dan untuk kamu yang sering kali memainkan game Ragnarok Mobile, pastinya kamu sudah tahu jika versi Ragnarok yang satu ini sudah sangat dinantikan oleh para penggemarnya untuk bisa dimainkan di Indonesia. Nah, belum lama ini Koinspirasi Digital juga sudah mereview gamenya. Tapi sayangnya game ini tidak seperti game penghasil uang pada umumnya. Meskipun begitu, kalian tetap bisa menghasilkan uang dengan buka jasa leveling dan jasa top up guys. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Di dalam game kamu bisa memilih 6 role berbeda yang dimiliki keterampilan masing-masing dengan role turunan yang juga bisa kamu ambil di level tertentu. Tujuan kamu di sini adalah untuk meningkatkan level akun kamu ya guys, buat memperkuat karakter menggunakan armor dan juga senjata, serta menentukan atribut karakter yang kamu inginkan sesuai dengan style kamu masing-masing guys. Jadi langsung aja semua gamenya bisa didownload di deskripsi ya guys linknya. MIRM. MIRM adalah game MMORPG yang kebetulan baru rilis di awal bulan yang lalu, sehingga masih sangat worth it untuk dimainkan. Game ini merupakan game yang diterbitkan oleh salah satu peneliti game NFT, sehingga selain bisa bermain game, kamu juga bisa menghasilkan uang dalam game tersebut. Total ada 3 role yang bisa kamu pilih, yaitu Sorcerer, Warrior, dan juga Toys. Dan setiap karakter bersifat gender lock, yang kamu juga tidak bisa dikustomisasi sama sekali guys. Tapi meskipun begitu, kamu nantinya bisa mendandani karakter kamu dengan berbagai custom yang disediakan oleh game. Dan custom tersebut bisa kamu beli di toko atau mendapatkannya dari event yang ada. Tujuan kamu dalam game ini adalah untuk menyelesaikan misi, hunting, dan meningkatkan level serta battle power karakter kamu, dan juga mengumpulkan skill book yang akan menambah keterampilan dari karakter tersebut. Jangan lupa, Koinspirasi Digital juga adakan sesi leveling seriesnya. Cek langsung aja di playlistnya ya guys. Dan game ini tentu aja menghasilkan uang. Revelation Mobile. Revelation Mobile adalah game MMORPG yang sebelumnya sudah pernah hadir di Jepang dan juga China guys, dan berhasil meraih minat pemain ini di dunia negara tersebut. Sekarang game kali ini akan hadir di server Asia guys, server C, dan termasuk Indonesia guys. Dan sudah dipastikan jika Revelation Mobile akan secara resmi rilis tanggal 2 Maret mendatang. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya guys.
Dimainkan di awal permainan, pemain akan diminta untuk memilih role dengan total 5 role berbeda yang bisa dipilih serta mengkustomisasi karakter dengan berbagai macam feature yang ada. Selanjutnya, pemain juga bisa mengerjakan misi untuk meningkatkan level selayaknya, guys. Dan pemain nantinya akan diberikan berbagai macam feature tambahan seperti mount dan juga wing repellation mobile, juga menghadirkan grafis yang bisa dibilang sangat realistis, guys. Dan bahkan setiap detail yang ada pada game tersebut dibuat sedemikian rupa dan desain lingkungannya benar-benar hampir menyerupai game yang ada sekarang, guys. Tapi Mr. Cuan belum tahu nih game ini bisa menghasilkan uang atau tidak. Nanti kita review ya, guys. Seal Mobile. Seal Mobile merupakan game MMORPG yang baru rilis di Indonesia. Dan sekarang game kali ini sedang ramai dimainkan oleh player Indonesia, guys. Nah, untuk kalian yang mungkin sudah penasaran untuk mencoba memainkan Seal Mobile, maka kamu juga bisa mencoba menginstal versi yang terbaru ini, guys. Yang terlebih dahulu, seperti yang kamu tahu, Seal Mobile adalah game yang dulunya pernah dirilis di PC pada tahun 2006 dan game penghasil uang, guys. Ya, jelas sekali, di game itu kamu bisa menghasilkan uang ratusan ribu setiap harinya, guys, bahkan jutaan setiap bulannya. Dan juga pernah populer pada masanya. Sekarang Seal hadir di Android nih, guys. Dan jangan lupa, game ini selalu mengusung tema yang dibilang tidak jauh berbeda dari versi aslinya, guys. Pemain perlu untuk mengerjakan quest, ya kan, memperbaiki atau memperbagus senjata dan armornya yang bisa kamu dapatkan dari hunting dan juga mengatur semua pengguna atribut yang sesuai dengan role yang kamu pilih. Hunter x Hunter Mobile. Hunter x Hunter Mobile merupakan game MMORPG anime yang kebetulan baru saja rilis secara official saat video ini dibuat, guys. Tapi sayangnya masih menggunakan bahasa Cina, guys. Konsep gameplay yang diusung oleh game kali ini mirip seperti game Hero Academia. Untuk kamu yang pernah memainkan game tersebut, di mana nantinya pemain akan menggunakan karakter utama dari anime Hunter x Hunter, yaitu Gon, guys. Dan setelah itu, kamu bisa mengoleksi berbagai karakter yang juga berasal dari animenya, seperti Killua dan teman-temannya. Tugas kamu adalah untuk menyelesaikan misi yang akan berhubungan dengan story dalam game sambil memperkuat karakter kamu dengan berbagai item yang kamu dapatkan. Untuk grafiknya, seperti yang kamu lihat di sini, bisa dibilang benar-benar mirip dengan film animasinya. Sehingga sangat worth it untuk kamu yang merupakan penggemar anime, guys. Sekaligus nostalgia dalam game, guys. Nah, tapi sekali lagi Mr. Cuan, untuk game kali ini belum tahu apakah bisa menghasilkan uang atau tidak. Nanti kita akan review ya, guys. Makanya di subscribe Affable. Affable lawas yang kembali diterbitkan oleh Asobimo, yang merupakan penerbit dari beberapa game terkenal lainnya seperti Torap Online dan sejenisnya. Dan seperti judulnya, di sini kamu akan berfokus pada ranking dalam sebuah game tersebut. Baik itu ranking PVP, range level, ataupun range apapun yang termasuk ke dalam unsur game RPG, yang pastinya bakalan ada reset season nantinya seperti yang kamu lihat. Apabila ranking season masih mengusung grafis yang sangat klasik, karena memang sebenarnya game kali ini sudah pernah rilis di PC. Sebelumnya di awal game kamu akan diminta untuk memilih gender karakter. Dan setelah itu kamu akan memulai untuk mengerjakan quest yang akan berguna untuk meningkatkan level akun kamu secara keseluruhan. Tidak ada yang berubah dalam game Affable Ranking Season. Jadi untuk kamu yang pernah memainkan versi PC-nya, pastinya bakalan sangat familiar dengan semua feature yang ada di dalam game tersebut. Tentunya kalau kalian sudah dengar Asobimo, pastinya bisa trade ya, guys. Nah, itulah 7 game MMORPG PC dan Android terbaik 2023 yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian semua, guys. Kalau ada pertanyaan dan apa yang mau direview berikutnya, silakan tinggalkan di komentar dan pastiin subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan juga, kamu bisa gabung di grup Telegram, guys. Linknya semua ada di deskripsi. Oke, nantikan video menarik lainnya dari Koinspirasi Digital and see you next, guys. Salam cuan.